Ma'ruf. Saya Ma'ruf, yaitu selaku Ketua LPM Padang Jaya, yaitu pada hari ini tanggal 12 Februari mengadakan gotong royong, yaitu ya, yang telah diagendakan LPM, dan sekaligus menindaklanjuti dari yang akan kedatangan tamu dari KPK. Ya, soalnya kami bersinergi dengan semua lembaga yang ada di Desa Padang Jaya. Alhamdulillah pada hari ini warga Desa Padang Jaya walaupun dari pagi udah hujan tetap semangat. Gotong royong itu sangat penting sekali. So, walaupun ini keadaan hujan, tetapi masyarakat sangat antusias dan untuk menyambung tali silaturahmi. Harapan untuk Desa Padang Jaya yaitu membangun desa yang agamis, terus bisa mencakup ke semua lini dari muda sampai yang tua. Karena alhamdulillah di desa kita ini, terutama Desa Padang Jaya, semangat gotong royongnya dari dulu memang luar biasa. Lumayan bagus mas, walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang bagus pada hari ini, tapi antusias masyarakat bisa dilihat sendiri lumayan banyak yang hadir demi membangun desa. Sebenarnya penting nggak penting mas, tergantung kebutuhan. Karena gotong royong ini kalau nggak ada yang digotong royong juga nggak akan terjadi. Tapi semangat untuk gotong royong kita memang cukup lumayan. Jadi gotong royong itu memang sebenarnya penting untuk menunjang pembangunan di desa. Soalnya ya mudah-mudahan jalan kita ini supaya dapat ya, kegiatan supaya bisa dicor atau mungkin diaspal supaya ya akses kita untuk keluar mantap. Nama saya Budi Santoso, Ketua RT 06. Terus di sini saya ikut kegiatan daripada gotong royong untuk pembangunan jalan. Walaupun ini sekedar baru tidak seberapa, tapi paling tidak ada artinya keikutsertaan daripada masyarakat untuk memperbaiki daripada jalan yang ada di poros ini. Ya artinya kita satu sama lain saling bekerja sama antara dari lembaga LPM dari desa dan juga masyarakat untuk kegiatan-kegiatan ini. Ya kami artinya melibatkan warga yang ada di Desa Padang Jaya. Yang sebetulnya pada hari ini kita akan kerahkan semua, namun terbentur daripada cuaca tadi pagi hujan, jadi kita tidak bisa seluruhnya masyarakat ikut hadir. Ya sebetulnya kita melibatkan semua masyarakat yang ada di sini yang sudah diinstruksikan daripada Babinsa. Lebih penting karena kita namanya hidup di masyarakat, kita harus selalu saling bekerja sama, saling bantu membantu. Gotong royong tidak mutlak untuk kegiatan di sini aja, tapi di ke-RT-an ataupun di lingkungan masyarakat yang ada di tempat itu selalu kita adakan untuk mempersatukan daripada masyarakat yang ada. Maju lebih baik untuk Desa Padang Jaya. Padang Jaya, semangat maju lebih baik. Terima kasih. Semangat maju lebih baik.